Gue memulai menjadi motovlogger pada akhir tahun 2016. Pada awalnya, gue cuma minjem ke action cam teman gue. Ya, riding itu termasuk hobi gue sih. Dan bikin film juga menjadi hobi gue. Nggak kenapa gue gabung dua hobi gue menjadi satu. Dan akhirnya sampai sekarang, gue menjadikan motovlogging sebagai hobi gue yang paling baru. Dan ya, gue ngendarin Yamaha Visions motor naked. Dan gue belum merasain jiwa balap sama sekali. Dan sebenarnya gue ingin sekali merasakan jiwa balap itu seperti apa. Walaupun Vision sudah memberikan gue kepuasan untuk berkendara, tapi gue menginginkan lebih. Gue itu pengen banget punya motor dengan desain elegan dan sporty. Dan gue tuh juga pengen punya speedometer digital yang lengkap banget informasinya. Dan gue juga butuh motor yang buat gue 170 cm itu gak jinjit balet. Gue butuh motor yang kuat, tapi ringan. Bisa dibawa buat nikung, juga gesit bisa dibuat selang-seling. Dan gue butuh motor dengan depan belakang disc brake supaya gue ngerem itu cepat berhentinya biar gue ngerasa aman aja. Dan yang pasti gue butuh satu kendaraan yang irit BBM. CVA, variable force actuation. Setahu gue CVA ini teknologi yang dikembangkan oleh Yamaha ya. Teknologi yang mengatur katup mesin agar tetap memiliki performa tinggi tapi tetap ramah lingkungan dan efisien. Wah, gue benar-benar butuh motor ini. Dan semua yang gue butuhin ada di R15 2017 yang baru loh. Waduh, ini gak terlalu berat loh. Gue kira berat. Gue coba. Wih, shocknya enak ya, shock breakernya. Suspensi gue juga bisa dibawa corner juga enak nih. Gue selang-seling. Wah, ringan eh. Wih. Apa gue ganti ini aja ya? Wih. Wih, mumpung gue sekarang ada di Miko Mall Bandung nih. Acaranya Yamaha pada tanggal 6 Mei. Acaranya rame. MC yang kocak. Ada hiburan berupa freestyler. Kuis dengan hadiah yang menarik. Ada hiburan musik. Wah, pokoknya gue harus ikut event Yamaha selanjutnya. Selanjutnya, wah ternyata ada di Kerawang tanggal 13 Mei. Gue harus kesana pamerin motor R15 gue yang terbaru di kota Kerawang. Oke, kota Kerawang, I will show you my new R15. See you next time guys.